Melonjaknya harga minyak dunia membuat wacana kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas kembali mencuat. Tapi anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat berharap wacana tersebut dipikirkan kembali karena masyarakat kecil sudah terbebani pandemi COVID-19. Komisi 3 berharap terbebannya APBN maupun APBD yang sudah defisit diatasi dengan cara pemanfaatan potensi daerah dan pengurangan kebocoran. Ditemui saat hendak mengikuti sidang paripurna DPRD Jawa Barat Jumat malam 8 Oktober 2021, anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat Herman Sutrisno menyatakan keberatan jika harga BBM dinaikkan akibat naiknya harga minyak dunia. Dirinya menyadari APBN sudah terbebani oleh pandemi COVID-19, seperti juga APBD yang defisit hingga Rp5,6 triliun pada 2021 dan Rp4 triliun pada 2020. Dirinya berharap beban tersebut diatasi dengan cara pemanfaatan potensi tiap daerah dan nasional, serta pengurangan kebocoran sehingga APBN dan APBD tepat sasaran. Tapi kalau harus baik ya, kalau yang berhubungan dengan masyarakat kecil, apa dipikirkan lagi aja tuh. Itu saya kira. Kalau misalnya sampai APBN terbebani itu gimana nih Pak? Terbebani apa ya? Karena terlalu tinggi naik, misalnya naik harga minyak dunianya yang tinggi ini. Ya jelas APBN kita sekarang juga sudah repot karena adanya pandemi COVID itu sudah repot sekali. Jangan APBN, APBD provinsi aja sudah repot sekarang. Iya. Kita kemarin 2021 sekarang defisit 5,6 triliun. 2020 4 triliun, ya itu benar berat gitu semua. Jadi sebaiknya diatasinya dengan cara apa gitu? Ya harus memaksimalkan potensi yang ada di tiap-tiap daerah, termasuk juga di nasional, potensinya dimaksimalkan. Dikurangi kebocoran dan segala macam. Saat ini harga minyak dunia melonjak dibandingkan awal tahun 2021, yaitu dari $51.09 menjadi $80.97 per barrel untuk minyak jenis Brent dan $50.63 menjadi $77.11 per barrel untuk jenis light sweet. Herman pun berharap dengan tingginya jumlah penduduk hingga kendaraan dan SPBU di Jawa Barat, seharusnya dana bagi hasil bahan bakar untuk Jawa Barat pun akan naik. Budi Hartati, Bandung TV.